Pemirsa, pelantikan Nisha Ahmad adik Raffi Ahmad sebagai anggota DPRD Jawa Barat menghebohkan publik. KPU Jawa Barat menyebut Nisha Ahmad menggantikan anggota terpilih lain yang mengundurkan diri karena memperoleh suara terbanyak kedua. KPU Jawa Barat menyebut dilantiknya Nisha Ahmad untuk menggantikan anggota terpilih DPRD Jawa Barat Haja Thoriq Koh Nasrullah Fitriah yang mengundurkan diri. Nisha Ahmad mendapat suara terbanyak kedua setelah Thoriq Koh di Dapil Jabar 2 secara partai. KPU Jabar sebelumnya telah mengundang anggota terpilih dan PAN untuk mengklarifikasi pengunduran diri ini. Adik Raffi Ahmad, Nisha Ahmad hanya memperoleh suara 50.422 suara. Suara Nisha kalah jauh dibanding kader PAN lainnya, Thoriq Koh Nasrullah Fitriah yang berhasil mengamankan 58.495 suara. Setelah kami klarifikasi dan membuat berita acara terkait klarifikasi tersebut, maka KPU Jawa Barat merevisi SK penetapan caleg terpilih yang tadinya Bu Haja Thoriq Koh, kita rubah dari nomor yang peroleh suara terbanyak kedua, yaitu Nisha Ahmad, yang ini kita tetapkan menjadi pengganti caleg terpilih atas nama Haja Thoriq Koh.